Ibrahim selaku komisaris utama PLN ya Pak ya, dan juga Pak Isa direktur Mega Project, dan juga bapak-bapak ibu dan hadirin sekalian, bisa didampingi sama teman-teman inspektorat dinas LH PTTNY. Selamat datang di Kota Tangerang, salah satu yang terdekat dan mungkin yang terpraktis mungkin dengan cara menggunakan perkaya di menu Pak. Banyak menggunakan PTA Tangkal, PTU Sampah, tapi mungkin memerlukan waktu dan mungkin masih memerlukan biaya untuk terbayar, mungkin bertahap. Tapi tahap ini yang paling bisa diimplementasikan adalah dari sampah lama. Iya. Iya. Iya, Pak. Iya. Naik, Pak, bisa 3.000. Jadi kalau dikirim 4.000. Pasti naik, Pak, pasti naik. Sampah harian sampahnya pasti naik. Jadi kita emang berlomba. Begitu, Pak. Kita harus... Yeah. 3.000 ton, betul Pak, betul. Jadi memang ini dari hasil uji coba kita, kalau kemarin saya sama teman-teman menganalisa, ini biaya OPEX-nya masih besar. Hitungan per tonnya kemarin analisanya kurang lebih 1 juta rupiah per ton hasil RPM. Masih pilot. Tapi kalau sudah di upscale di skala industrialisasi, mudah-mudahan harganya masih bisa di bawah harga beli RPM. Karena harga beli RDF PLN itu kan industri power informasinya 400.000. Nah, 400.000. Jadi kita harus bikin gimana caranya minimal beli item point di operasional rotonnya atau di bawah itu. Nah, berarti ada untung, ada yang masukkan. Begitu.